Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya RPG Gaming. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas game baru di Playstore ya. Baru rilis kemarin, namanya DreamWalk Universe of Legend. Bagaimana mainnya, gimana gamenya, kita lihat saja di videonya. Ya teman-teman, tadi saya sudah bermain tutorial dari game tersebut. Gameplaynya gimana, tapi ternyata belum terrecord. Nah, saya langsung saja nunjukin teman-teman apa fungsi semua ikon di layar HP ini di game tersebut. Kita mulai dari sini. Ini ya. Nah, kita bisa mengklaim hadiah tersebut sesuai lamanya kita bermain tuh. Nunggu 8 menit kita akan dapat 10.000 gold. Biasa tanda plus ini sama ini. Nah, ini buat nambah emas, itu kan? Kita bisa ambil gratis, bisa beli pakai batu bulan itu ya. Kalau ini batu bulan kita harus ya top up untuk jadi kado. Ini hadiah harian. Ini kalau kalian beli paket bulanan, paket mingguan juga ada. Oke, selanjutnya yang kayak trompet ini. Oh, ini paket acara khusus. Nah. Paket bonus pembelian pertama, ini top up pertama ya. Dapat tuh. Ini paket mega VIP. Legend, paket legend. Oh, klaim hadiah dari menggabungkan hero bintang 5 atau 6. Oh, ini misi ya, lebih ke misi. Selanjutnya misi. Ya, namanya juga misi. Misi harian kita mengumpulkan dari toko koin, kirim 5 hati ke teman. Uji coba, oh belum, level 20 trofi. Di sini kita ada trofi ya. Sesuai misi. Teman-teman nanti bisa buka ini. Oh, tips ransel tas semua item yang kita miliki tuh. Hero, nah di sini saya baru punya 4 hero, itu pun hero tutorial. Oke, kelewatan teman-teman. Ini bawahnya ada galeri ini kan. Ini total seluruh hero yang ada di game tersebut. Totalnya ada 54 hero. Mungkin next update bakal ada hero baru. Ini saya lihat si penguin-penguin Madagaskar juga nggak ada di sini ya. Kita tunggu next update-nya aja. Oke, selanjutnya obrolan. Pasti teman-teman ngerti lah obrolan buat apa ini kan. Belum terbuka. Oke, itu obrolan. Rekrut. Rekrut itu mirip klan ya. Kita bisa bergabung ke klan-klan tersebut. Kalau kru level 21 baru terbuka. Ini lambang dua orang ini. Kita cari teman. Nah, itu. Oke, untuk icon-icon seperti rumah ini, toko pandai besi gober. Oh, kita buat menempa, berarti upgrade equip ya, equipment. Ini butuh itu tiga, itu butuh itu tiga. Oke. Dan kepala kaki equipment ya teman-teman, supaya hero nya jadi semakin kuat. Itu yang lain belum terbuka, puncak Dreamstone. Nah, di sini seperti itu cara mainnya, gameplaynya seperti itu.
kita klaim dulu dia. Level 10 ya teman-teman. Oke. Masuk ke gameplaynya. Nah, di sini kita bisa mengatur hero-hero kita. Terserahmu di siapa yang mau di bagian depan, di bagian belakang. Saya juga belum tahu mana yang tank, yang HP-nya banyak biar bisa ditaruh di depan. Kita langsung saja main gimana gameplaynya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Sekedar informasi, kalau kuning-kuningnya itu penuh, maka hero kita otomatis mengeluarkan skill ultimate-nya, seperti itu. Karena hero kita masih hero-hero dasar, hero-hero tutorial. Maka kemampuannya ya masih biasa lah. Bentar. Altar batu penjaga. Nah, di sini kita bisa summon hero. Balai pejuang. Oh, jadi kita di sini bisa memadukan beberapa hero ya, teman-teman. Untuk digabung. Ada Snoopy. Ada temannya Hiccup, lupa siapa namanya. Ini musuhnya Hiccup. Ini siapa? Gak kenal, teman-teman. Oke, yang lain buka Dissembler. Ini Dissembler. Di sini kita untuk membongkar hero diubah menjadi sebuah item. Kalau kita punya hero kembar, kita bisa membongkarnya untuk mendapatkan beberapa item. Oke, Tokomi. Teman-teman pasti tahu lah toko untuk apa. Di sini kita bisa membeli beberapa kita di sini kita bisa membeli beberapa item atau fragment hero. Jadi seperti itu teman-teman perkenalan semua icon dalam game tersebut ya. Oke, segitu saja dulu teman-teman untuk game Universe of Legends-nya. Kalau teman-teman suka videonya silahkan like dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan bisa menghibur teman-teman semua.